Halo semua, anda tahu tak bahawa penyakit kanser ini bukan hanya berlaku kepada orang dewasa saja. Kita ingat penyakit kanser ini hanya berlaku kepada orang yang mungkin umur dia 50 ke atas. Menurut laporan Child Cancer di Malaysia, seramai 5 budak sehari yang dijangkiti dengan pelbagai jenis kanser. Apa kata kita dengar cerita kisah benar seorang ibu yang mempunyai anaknya yang didiagnoskan dengan penyakit kanser. Sebelum itu, saya hendak mengambil kesempatan untuk berterima kasih kepada penaja kita. Hai, nama saya Wanah Hayat binti Wai Yusof. Okay, anak saya nama Amanina Inara binti Imran, berumur 3 tahun 8 bulan pada waktu ni. Saya berasal daripada Terengganu tapi menetap di Teluk Pali Megarang. Mempunyai 3 orang anak. Anak yang Amanina Inara ni anak yang nombor 3. Dia dapat detect dia punya kanser dia pada 14 Mei 2020. Pada waktu tu, sebelum dia dapat detect tu, dia macam ada inilah timbul dia punya macam petechi dekat dia punya badan dia. Lepas tu badan dia macam naik-naik merah, demam yang bertusan. Dan bila saya nampak macam perubahan lah dekat dia punya badan tu, saya buat pergi jumpa doktor. Doktor ambil darah buat ujian. Lepas tu akhirnya dia ditransfer daripada Hospital Shah Alam pergi ke Hospital Kuala Lumpur, ke HTA lah. So pada dekat situlah dia menerima rawatan dan didiagnosis sebagai akut myeloid leukemia. Tapi disebabkan dia special kids, dia Down syndrome, so mereka memakai protokol myeloid leukemia Down syndrome. So jadi dia ada 4 course lah macam tu. Dalam masa ni macam anggaran kemoterapi katanya dah 6 bulan, tapi dia dapat habiskan dalam tempoh cuma dalam 4 bulan macam tu lah, 4 bulan lebih. Dalam bulan 9 tu dia dah habis kemoterapi, bulan 9 2020. Waktu tu dia berumur 1 tahun 4 bulan. Sekarang ni dia dah umur 3 tahun 8 bulan. So far dia sudah sembuh, dah sampai 2 tahun lah daripada last dia punya rawatan. Panjang rawatan ni semasa anak saya dalam rawatan, kids banyak membantu dari segi kewangan, kelengkapan, nasihat, tunjuk ajar. Dan kids banyak membantu dari segi counseling, bagi support. Maksudnya macam saya pertama kali dan tak tahu apa-apa. Maksudnya okay, first experience lah anak dapat kanser kan. So jadi mana-mana ibu bapa yang dalam support group tu kan, banyak membantu. Okay, untuk ibu bapa di luar sana, jikalau anak ada kanser, ada penyakit yang kronik lah. So jangan bimbang, kerana doktor kita di HTA lah terutamanya, semua pakar dan mereka merawat dengan sangat bagus. Lepas tu dan rawatan pun ada rawatan yang teknologi yang memang terkini lah. So jadi insyaAllah kalau kita follow rawatan daripada hospital tu 100%, so memang anak kita insyaAllah. So bab kata orang tu akan baik sebenarnya lah. Kita follow aje. So dan yang paling penting, jangan give up dengan anak kita. Even dia time tu memang akan ada komplikasi lah, demam, cibirit, muntah. So jangan give up. Apa yang saya nampak lah sekarang ni, teknologi dah semakin terkini. So jadi macam rawatan ataupun ubat-ubatan, ada banyak yang perlu dibelanjakan sendiri, maksudnya wang tu. So jadi nilainya bukannya nilai yang murah. Kadang satu vial tu berharga dalam 3-4 ribu. So jadi macam bila satu rawatan tu dia nak kena ambil dalam 40-50 vial. So jadi untuk nak complete rawatan tu ada yang sampai dapat 50K kena bayar sendiri. Dekat situ tu macam, kalau bagi saya lah, untuk macam diri saya sendiri pun kan, kalau untuk one time okay lah, maksudnya boleh keluarkan EPF ke resipi ke apa kan. Tapi bila second time, bila anak mungkin relapse lagi ke ataupun memang memerlukan kewangan yang macam segera kan, dan doktor bagi tahu kalau macam let's say kalau kita delay lagi mungkin kansernya akan agresif macam bertambah ke apa kan. So jadi nak tak nak, bantuan kecemasan tu perlu ada. Maksudnya ibaratkan inilah tabung, maybe tabung daripada orang ramai, daripada inilah daripada orang awam di luar sana, mungkin boleh turut membantu anak-anak yang macam memerlukan kecemasan seperti ini.